Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Terkhusus Bapak Ibu guru yang sudah PG dan peserta ujian tahap 3. Berikut saya akan sampaikan kabar gembira untuk Bapak Ibu yang merupakan syarat dibukanya ujian tahap 3 dan menjadi jaminan untuk Bapak Ibu guru yang sudah PG. Ini tentang gambaran Permenpan baru Bapak Ibu sekalian yang mana memuat kriteria yang cukup berat untuk guru swasta. Ini akan kita bahas namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Informasi ini saya sampaikan terkait adanya pertanyaan dari sahabat profesi guru yang menyatakan bahwa Jadi tahap 3 tetap ada ya Pak Apa penyebabnya kira-kira Pak? Kenapa aturannya tidak berubah dari sebelumnya? Ya, itu betul Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ingat pernyataan dari BKN sebelumnya yang menyatakan bahwa untuk formasi 2021 harus tetap terisi. Jadi, berdasarkan itu maka tahap 3 akan tetap dibuka. Lalu kemudian muncul pertanyaan apa penyebabnya sehingga hingga sekarang tahap 3 belum dibuka. Kalau kita telah lebih jauh Bapak Ibu sekalian, untuk tahap 3 regulasi ya seperti yang disampaikan oleh nuno sebelumnya tidak akan berubah. Lalu Lalu apa yang menyebabkan panselnas belum membuka jadwalnya? Ini terkait dengan banyaknya tuntutan baik itu dari Komisi 10 kemudian anggota DPD Perkumpulan Yayasan sekaligus juga guru honorer terkait dengan kebijakan untuk ujian P3K yang mana sudah lulus PG namun tidak mendapatkan formasi. Ini yang menjadi pertimbangan dari Panselnas. Sehingga kalau menurut saya ujian tahap 3 akan tetap dibuka namun pemerintah akan memberikan jaminan dulu kepada Bapak Ibu ya yang sudah PG melalui diterbitkannya permenpan baru. Jadi sebelum ujian tahap 3, maka akan ada permenpan baru Bapak Ibu sekalian. Namun permenpan baru ini hanya akan berlaku pada pengadaan ujian P3K tahun 2022. Terkait ini kita akan lihat resminya dari pihak Kemendikbud di siang ini, Kemendikbudristek menyampaikan sedang menyiapkan regulasi untuk guru honorer negeri yang lulus passing grade P3K. Dikutip dari JPNN, guru-guru honorer negeri yang lulus passing grade pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2021, tetapi tidak ada formasi, bisa bernapas lega sebab pemerintah dalam hal ini, Panselnas, tengah menyiapkan regulasi untuk mengakomodasi para guru honorer tersebut dalam pengadaan guru. 2022. Sekretaris Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Bu Nunu Suryani mengungkapkan akan ada Permenpan rb baru pengadaan P3K 2022. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Kemendikbud saat dapat dengar pendapat dengan Komisi 10 DPR Bapak Ibu sekalian. Menurut Bu Nunu, Permenpan RB ini salah satunya mengakomodasi guru honor negeri yang lulus passing grade P3K, tetapi tidak ada formasi. Jadi, guru honor yang tidak lulus formasi P3K 2021 akan akan diakomodasi tahun ini ketika formasinya dibuka. Inilah kemudian ya yang mendorong baru-baru ini Kemendikbud juga sudah mengirimkan surat ke kepala-kepala kepala daerah agar semua kepala daerah mengajukan formasi sebanyak-banyaknya sehingga terpenuhi ya kekurangan guru sebanyak 758.000 dan apabila itu terwujud Bapak Ibu sekalian maka betul Bapak Ibu ya tidak perlu lagi ujian untuk mengisi formasi itu Bapak Ibu hanya langsung pemberkasan di tahun 2022. Ini kalau menurut saya kemungkinannya sebelum dibuka ujian tahun 2022 begitu formasi dibuka Bapak Ibu sudah mengikuti pemberkasan. Lebih lanjut disampaikan seharusnya kan seleksinya untuk tahap 3 digelar Januari 2022. Tetapi karena banyak masukan dari berbagai pihak, akhirnya urung dilaksanakan. Dia menyebutkan pembahasan di Panselna sangat intensif dengan mempertimbangkan banyak masukan berbagai kalangan. Disebutkan mulai kalangan Komisi 10 DPR RI, asosiasi guru, badan musyawarah perguruan swasta, kemudian guru honor dan lainnya. Nah, ini adalah tuntutan masyarakat Bapak Ibu sekalian kepada Panselnas. Namun Bu Nunuk menyatakan bahwa tidak akan ada regulasi baru di seleksi tahap 3. Kalau nantinya digelar dalam seleksi P3K guru tahap 1, pemerintah sudah mengubah regulasi berupa penurunan passing grade. Beliau menjelaskan bahwa dalam seleksi P3K guru 2022 nanti Ya, lebih diatur mekanisme perekrutannya. Menurutnya, hal ini supaya tidak ada guru honorer negeri yang dirugikan. Salah satu kebijakannya adalah bagaimana agar guru honorer negeri tetap bekerja di sekolah induknya. Jadi ini adalah jaminan untuk Bapak Ibu guru yang sudah PG. Namun untuk Bapak Ibu guru swasta ini ada kriteria yang ditambahkan nanti Bapak Ibu sekalian di Permenpan barunya. Untuk guru swasta, lanjut Bu Nunuk, tetap diberikan kesempatan ikut tetapi harus dilengkapi surat persetujuan dari yayasan. Nah, syarat ini yang menurut saya sangat memberatkan kepada Bapak Ibu guru swasta. Saya yakin tidak secara umum nanti yayasan itu akan mengizinkan Bapak Ibu dan kalaulah syarat ini menjadi syarat utama agar Bapak Ibu diberikan ujian di tahun 2022, maka tentu akan banyak juga Bapak Ibu guru-guru swasta yang barangkali tidak diizinkan oleh yayasannya sehingga tidak bisa mengikuti ujian P3K di 2022. Bu Nunu mengakui dalam seleksi P3K Guru 2021 ada dua masalah yang timbul pertama guru honorer negeri tersingkir dari sekolahnya kemudian kedua sekolah swasta kehilangan gurunya karena berpindah ke sekolah negeri untuk mendapatkan formulasi terbaik kemendikbud meminta masukan berbagai pihak seleksi p3k guru 2022 kami revisi sistemnya sehingga tidak ada guru honorer yang dirugikan ucapnya Nunung juga menyampaikan nantinya masa kerja akan dipertimbangkan dalam seleksi p3k 2022 jadi ini menjadi kabar baik bagi bapak ibu yang masa kerjanya ya Puluhan tahun dengan adanya pertimbangan masa kerja, maka tentu akan ada poin atau afirmasi tambahan kepada Bapak Ibu, sehingga mempermudah Bapak Ibu yang belum PG untuk memenangkan formasi di sekolah Bapak Ibu sekalian. Ini senada dengan apa yang pernah dijanjikan oleh Kemenpan di bulan Oktober yang lalu ya. Saat ini Kemendikbudristek bersama Kemenpan RB dan instansi terkait lainnya tengah membahas regulasi untuk pengadaan PTKK 2022. Beliau berharap dengan akan adanya permenpan RB baru, kuota P3K guru 2022 sebanyak 758.000 akan terisi penuh oleh guru honorer yang kompeten. Disampaikan kami tidak diam, kami terus bekerja untuk menyiapkan sistem rekrutmen yang berpihak kepada guru honorer Pongkas Bonono. Nah, hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nadim sebelumnya ya, di tanggal 19 saat rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI, mana disebutkan guru yang sudah lulus passing grade akan langsung mengisi formasi P3K. Namun catatannya diberikan di situ adalah saat Pemda membuka formasinya. Nah, dengan ini maka Bapak Ibu sekalian menurut saya tahap 3 akan tetap dibuka, namun agar kiranya tidak menimbulkan kegaduhan, maka Panselnas akan mengeluarkan dulu Permenpan baru sebagai jaminan kepada Bapak Ibu sehingga walaupun tahap 3 dibuka Bapak Ibu tidak ragu bahwa Bapak Ibu akan mengisi satu formasi di pengadaan P3K 2022 ini. Nah barangkali ini informasi yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.